Semangat ngajak orang sholawat. Karena sholawat itu jalan selamat. Sholawat itu bukti cinta. Gak mungkin kita ini sholawat tanpa cinta. Orang tergerak hatinya, Allahumma sholli wa sallim alaih. Pasti saat itu ingat pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadar ingatnya mungkin baru 0,0001%. Ingat Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, sholawat juga dianjurkan bukan hanya pada hari tertentu, waktu tertentu. Tapi sholawat dianjurkan pada keadaan tertentu. Apa itu? Mau duduk, suruh sholawat. Mau bangun, suruh sholawat. Bahkan dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dia duduk-duduk, kemudian dalam duduknya dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersholawat kepadaku, maka duduknya menjadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Masya Allah. Ini kadang nih duduk di warung 2 jam. Satu pun sholawat gak muncul dari lisan kita nih.